Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Cari Hal Unik Channel. Saya sangat senang bisa berbagi konten baru dengan kalian hari ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan berguna. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Asal-usul kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Namun, asal-usul mereka adalah dari dunia serangga yang lebih umum. Kupu-kupu termasuk dalam ordo Lepidoptera, yang juga mencakup ngengat. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang menetas menjadi larva ulat yang rakus. Setelah beberapa kali pergantian kulit, larva membentuk kepompong di mana mereka mengalami transformasi radikal dalam bentuk yang disebut metamorfosis. Dalam metamorfosis ini, larva berubah menjadi bentuk dewasa yang dikenal sebagai imago, yang merupakan kupu-kupu yang indah. Asal-usul kupu-kupu dapat ditelusuri kembali jutaan tahun yang lalu. Bukti fosil menunjukkan bahwa kupu-kupu telah ada sejak zaman Kapur, sekitar 140 juta tahun yang lalu. Fosil kupu-kupu yang paling awal ditemukan di Denmark dan Inggris. Perkembangan dan evolusi kupu-kupu adalah hasil dari adaptasi yang rumit terhadap lingkungan mereka. Mereka mengalami evolusi beragam bentuk, warna, dan pola sayap yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kupu-kupu ditemukan di seluruh dunia, dengan lebih dari 180 ribu spesies yang diketahui. Kupu-kupu juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk. Ketika mereka mencari nektar bunga, mereka membantu dalam penyerbukan tanaman, yang berkontribusi pada keanekaragaman hayati dan produksi tanaman. Jadi, asal-usul kupu-kupu dapat ditelusuri ke zaman prasejarah, dan mereka telah mengalami perkembangan dan evolusi selama jutaan tahun untuk menjadi serangga yang cantik dan penting dalam ekosistem. Terima kasih banyak sudah menonton video kami hari ini. Kami berharap konten ini memberikan informasi dan hiburan yang berharga bagi kalian. Jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari kalian penuh kebahagiaan. Terima kasih dan sampai jumpa.